Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, salam rahayu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang weton Selasa Wage. Sebelum saya membahasnya, ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Fitka Channel yang menanyakan apakah sama antara weton dengan zodiak atau horoskop. Baik, jadi begini ya. Kalau weton ini adalah hari kelahiran berdasarkan penanggalan Jawa, yaitu Paing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Sedangkan zodiak atau horoskop ini adalah rasi bintang dari ilmu astrologi berdasarkan tanggal lahir yang bertepatan dengan rasi bintang di waktu tersebut. Ini jangkanya sekitar 1 bulan. Jadi berbeda ya antara weton dengan zodiak atau horoskop. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang weton Selasa Wage. Selasa Wage ini ya, untuk Selasa bobotnya adalah 3 dan Wage bobotnya 4. Jadi Selasa Wage ini nilai neptunya adalah 7. Biasa disebut dengan pendito kang lelaku. Ini maksudnya adalah senang atau suka bepergian jauh ya. Kemudian di bawah naungan Tulus Banyu, baik dalam segala hal pekerjaan, laku ning bumi, gampang welas marang wong sing kesusahan dan lebu ketiup angin, mudah terombang ambing ya. Kemudian membicarakan tentang karakter, ini Selasa Wage memiliki karakter yang baik ya, seperti mau mengalah, sabar, melindungi orang yang di sekitarnya. Kemudian hatinya ini baik, berjiwa besar, juga pemaaf, legowo ya, tidak suka rasan-rasan atau pamer, dan juga dia ini penurut, pemaaf, dan pendiam. Kemudian untuk karakter atau kepribadiannya yang negatif atau kurang begitu, dia ini adalah tipe orang yang keras hati, gelap pikiran atau sulit berpikir jernih. Kemudian dia ini sulit diajak bercanda ya, angel dijak guyon, juga mudah panik serta malas bersih-bersih. Tapi sebagian tentunya tidak sama ya antara kepribadian yang satu dengan yang lain, walaupun sama-sama Selasa Waginya. Baik, kemudian tentang pekerjaan, ini cocoknya Selasa Wage ini bercocok tanam, beternak, menjadi karyawan, ataupun menggali potensi yang dia punya. Jadi sesuai dengan bidang yang dia geluti atau sesuai dengan keahliannya. Kemudian untuk prediksi rezeki, Selasa Wage ini neptunya termasuk kecil ya. Ini rezekinya bila menurut primbon ini pas-pasan, tidak banyak begitu ya. Namun jika faktor keberuntungan berpihak dengan dia, insya Allah ini rezekinya ini juga bagus sesuai dengan usahanya, kerja kerasnya, dan bisa jadi dari tingkat ketakwaannya sehingga Allah menurunkan rezeki yang besar untuk dia. Itu untuk prediksi rezeki ya. Kemudian tentang asmara, seseorang dengan weton Selasa Wage ini, mohon maaf ya, sebagian ini kurang setia atau biasa-biasa saja. Maksud dari kurang setia ini adalah kemungkinan dia itu masih ada keraguan dalam dirinya sehingga dia masih mudah tergoda dengan yang lain. Tapi kalau dia sudah menemukan yang sesuai dengan kecocokan hatinya, insya Allah dia akan menetap dan setia. Itu untuk asmaranya. Selanjutnya untuk jodoh,
yang sesuai dengan Selasa Wage. Ini cocok dengan weton Senen Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Rabu Pon, Rabu Kliwon, Kamis Pon, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, Jumat Legi, dan juga Sabtu Pon, Sabtu Legi. Baik dulur, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jangan dijadikan sebagai sebuah perdebatan ya. Diambil hikmahnya saja ya. Kalau baik jadikan penyemangat hidup, kalau kurang baik jadikan motivasi diri untuk memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Oke, tetap semangat dalam meraih mimpi dan kesuksesan. Saya Fitri Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.